Pony Riau optimis kontingen Riau di Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut mampu mewujudkan target yang diinginkan Pony Riau. Optimisme Pony Riau mengemuka setelah melihat persiapannya saat ini sudah dilaksanakan tim Satlak hingga persiapan pemusatan latihan daerah atau Pusladda PON 21 2024 Aceh Sumut, di mana persiapan ini dianggap lebih baik dibandingkan persiapan gelaran sebelumnya. Ketua Umum Pony Riau Iskandar Hussein mengatakan setelah pasca lebaran, tim yang dibentuk Pony Riau untuk persiapan mencari prestasi di PON ke-21 Aceh Sumut saat ini sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh tim Satlak. Saat ini tim sudah melaksanakan persiapan yang dimulai dengan pemeriksaan kesehatan dan melakukan tes fisik ke seluruh atlet. Selanjutnya, Pony Riau akan melakukan pemusatan latihan berjalan di setiap cabang olahraga dan melaksanakan pemusatan latihan secara penuh. Menghadapi PON ke depan itu harus lebih kompak, lebih sulit, sehingga apapun yang kita ingin capai bisa terwujud. Modalnya itu harus dari internal dulu. Samping itu juga masing-masing tugas yang diberikan itu lakukanlah dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati. Pada PON ke-21 Aceh Sumut, Pony Riau akan menurunkan sebanyak 336 atlet yang nantinya akan berlaga meraih medali untuk mengharumkan nama Provinsi Riau di event olahraga nasional tersebut. Randy Saputra melaporkan.